Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini Rabu 20 September 2023 diambil dari Mazmur pasal 112 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikian firman Tuhan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman kepada orang yang lemah. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bahwa orang yang melakukan yang baik di hadapan Tuhan, dia orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang memberi pinjaman kepada orang lemah adalah perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Jika Yesus mengatakan, apa yang kamu perbuat kepada saudaraku yang hina ini, engkau telah berbuat kepadaku. Itu adalah gambaran kepada umat orang percaya bahwa tugas kita adalah untuk memperhatikan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada berbagai berkat yang disampaikan Tuhan kepada umat manusia. Ada itu berkat umum, ada itu berkat komunal, dan ada berkat personal. Berkat umum itu ialah bahwa Tuhan memberikan berkatnya kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Itu kita lihat. Tuhan memberikan matahari dan hujan bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Itulah berkat umum yang dirasakan umat manusia. Tetapi ada juga berkat komunal. Jika kita membaca Mazmur 133, di sana Allah menjanjikan bahwa berkatnya akan diberikannya kepada saudara-saudara seimannya jika mereka sehati sepikir di tengah-tengah persaudaraan mereka. Dan ada juga berkat personal, bahwa setiap pribadi kita menerima berkat Tuhan yang berbeda-beda. Dan jika kita mampu menghitung berkat-berkat Tuhan, pasti kita akan heran. Karena sungguh luar biasa berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman kepada orang yang lemah. Dan sebenarnya itulah tugas orang percaya, bahwa kita harus mau memberi kepada orang-orang lemah. Kita mau meminjamkan milik kita kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan disanalah kita akan merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jika dikatakan kepada orang-orang lemah, sebagaimana Yesus mengatakan, apa yang kita perbuat kepada saudara-saudara Yesus adalah kepada Tuhan sendiri. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita hari ini. Marilah menaruh belas kasihan kepada saudara kita dan berilah pinjaman kepada orang-orang lemah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga.
buat firman-Mu di hari ini yang mengajak kami supaya kami melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menaruh belas kasihan kepada sesama kami dan memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Bapa di surga, kuatkanlah kami melalui Rohul Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Dan berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di hari ini, bahwa Tuhan akan memberikan berkat-Mu kepada orang yang setia kepada-Mu. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan angkat sakit penyakit mereka. Berikan mereka kesembuhan, sehingga mereka merasakan sukacita di dalam perjalanan hidup mereka dan mengaku bahwa kesembuhan adalah bersumber dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang bergumul, kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan iman mereka. Bapa di surga, demikian juga kiranya dalam satu hari ini, Tuhan beserta kami, juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini dan itulah yang menguatkan kita untuk melakukan tugas-tugas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Shalom, Amang Inang, Jemaat HKP Keramat Jati, dan seluruh kategorial punguan, beserta Amang Inang Pendeta, dan juga Amang Inang Parhalado HKP Keramat Jati, yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami memperkenalkan diri dari Panitia Pesta Hut dan Gotilon, HKP Keramat Jati, yang ke-59 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang Inang, saudara-saudari yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana dapat mentransfer ke rekening Panitia Hut dan Gotilon ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Bank BNI nomor 178-681-4859. 178-681-4859 atas nama Panitia HKBP Keramat Jati. Besar harapan kami Amang Inang, acara kita ini dapat berjalan, terselenggara dengan baik, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Horas!